Cuaca ekstrim yang melanda perairan pesisir laut Pantai Timur Provinsi Jambi membuat sebagian nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat gantung jaring. Kondisi ini disebabkan tidak sebandingnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil tangkapan nelayan. Aktivitas melaut yang biasa dilakoni warga Parit 5, Kampung Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat belakangan ini berkurang. Bahkan sebagian nelayan tradisional lebih memilih gantung jaring atau tidak melaut, hal ini karena hasil tangkapan nelayan sejak 2 bulan terakhir berkurang. Kondisi ini disebabkan buruknya cuaca laut yang sewaktu-waktu bisa berubah secara mendadak, serta angin dan gelombang tinggi yang rentan menyebabkan kecelakaan bagi para nelayan jika tidak diwaspadai. Sebelum terjadinya anomali perubahan cuaca ekstrim, biasanya setiap sekali melaut, nelayan tradisional jaring khusus udang bisa mendapatkan hasil 20 hingga 30 kg. Namun saat ini hasil tangkapan hanya sekitar 4 sampai 5 kg saja. Ya, apa namanya, ya kurang soalnya ombak masih besar. Kita paling-paling di pantai-pantai seberang sini, Pak. Ya, sekitar 30 kilo, 40 kilo bisa. Sekarang? Semalam aku dapat 4 kilo. Tapi gelombang laut itu setinggi apa sih hari ini? Kalau hari ini, kalau habis hujan agak kurang. Tapi kalau kemarau, ini mulai nih angin kuat. Angin yang kuat. Untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, nelayan yang tidak melaut terpaksa beralih profesi menjadi buruh serabutan. Bahkan ada yang menjadi buruh tani dan juga kebun warga. Sementara bagi nelayan yang tetap melaut, hanya berani mencari ikan di pinggiran kuala muara sungai yang mengarah ke laut. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.